Kota Bukit Tinggi resmi berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 sejak dikeluarkannya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2022 pada Senin lalu. Kenaikan status tersebut dipicu meningkatnya kasus COVID-19 di kota wisata ini. Peningkatan status PPKM dari level 2 ke level 3 juga membuat Kota Bukit Tinggi harus membatasi aktivitas warganya, seperti pembatasan pengunjung objek wisata menjadi 50% atau waktu operasional pusat perbelanjaan serta tempat makan dan hiburan dibatasi hanya sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebagai daerah tujuan wisata, kondisi ini meresahkan para pelaku wisata seperti pengusaha perhotelan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini dikhawatirkan akan berimbas pada tingkat kunjungan wisatawan serta tingkat hunian kamar hotel. Namun, para pengelola hotel sepakat untuk mematuhi aturan protokol kesehatan serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengunjung yang datang, seperti mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi di pintu masuk hotel, menanyakan kartu vaksin, atau mewajibkan tamunya untuk rapid antigen. Yang tergabung di PRI selama ini sudah menerapkan semuanya yang pemberitahuan dari BPD-nya juga kita harus menggunakan QR code setiap itu masuk. Dari hotel pun sekarang kita paling mengantongi harus ada tes antigen, hasil negatif antigen. Pemerintah Kota Bukit Tinggi akan membuat regulasi serta mengkaji kembali penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat yang saat ini mulai kendor. Ya, ini yang pertama, kita langsung segera saja mengingatkan pada masyarakat kembali agar menerapkan prokes ketat. Jangan lupa masker dengan benar, ya. Nah, ini kan rata-rata maskernya dari ini kita ingatkan kepada masyarakat agar dengan Omikron sekarang ini penyebarannya sangat luar biasa. Jadi perlu masker, kemudian jaga jarak, kemudian wudu yang benar. Dari pantauan di lapangan, penerapan prokes di tempat umum saat ini terlihat mulai longgar. Sebagian besar warga tidak lagi menggunakan masker dan bahkan kerap berkerumun. Sedangkan petugas pun tak terlihat melakukan pengawasan atau menjatuhkan sanksi bagi mereka yang tak mengindahkan protokol kesehatan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.